Ya. Ya, dimulai match pertama Sosokeno Elementalia ya, dengan Divni Search. Oh, tampaknya kedua pemain ini ya menggunakan hidden ya. High hidden. Ya. Oh, sangat itu Dika sudah. Dika miss pertama. Sudah miss pertama kali ya, ini memberikan sedikit keuntungan untuk Galaxi. Ya, kalau main map ini emang suka kadang early itu grogi sendiri. Benar ya, mengingat ini turnamen sudah mencapai ini ya level yang level stage yang paling terakhir dan itu Galaxi di tempat stream. Benar, dan kedua pemain sudah mempunyai akurasi yang sama dan skor sudah ini ya mulai skor sudah mulai berpindah ke Dika tampaknya, dan di sini Dika sudah mulai mencapai 200 combo di sini. Ini apa? Memperbesar keunggulan. Ya, keunggulan. Masih tidak tahu, masih tidak ada miss di sini. Masih seperempat lagu. Ada konsisten ya. Benar. Ya. Ya, kita sudah mulai masuk yai pertama. Masih tidak ada miss. Dika miss lagi. Tampaknya Dika sedikit ini mengalami struggle di bagian itu ya. Bagian yang sedikit jauh. Teknikal. Benar, di situ juga Dika sudah ini apa? Ini juga Galaxi miss. Galaxi. Apakah keunggulan kembali ke Dika? Skor sudah ya, benar. Dan Dika sudah Dika mengambil ini ya lead dari skor ya tempatnya di sini, dan masih tidak ada perubahan dari sini. Walaupun di Galaxi mempunyai akurasi yang lebih tinggi dari Dika, tapi Dika masih mempunyai keunggulan di sini. Jadi bisa kita lihat Dika mempunyai ini ya keunggulan dalam combo ya di sini. Iya, benar sekali. Ya, di sini Galaxi sudah mulai mencapai 200 combo dan kita lihat siapa yang akan di sini. Tidak damage dan Dika miss. Dika. Di sini Dika miss saja tampaknya. Dan Dika dua kali sama. Combo reset untuk kedua pemain. Combo reset kedua pemain. Skor ini skor sudah ini. Iya. Ya, belum kedip-kedip. Oh, itu sudah. Udah lewat tuh. Udah lewat. Tapi gapnya kecil banget ini. Iya, kita salah ke Dika. Kedua pemain kedua player saling mengejar satu sama lain di sini skornya. Masih tidak tahu siapa yang menang di sini. Tampaknya lebih sengit ya, dan kita masih belum. Ya, Pak, belum masuk part terakhir. Nah, ini part siapa? Terakhir ini. Kedua pemain bisa melihat skor masing-masing sekilas tadi. Iya, dan kita lihat Dika. Galaxi miss. Galaxi miss di situ dan Dika. Dika apakah Dika masih kuat. Oke, skor kembali ke Dika. Oke, dia jadi Galaxi juga. Galaxi miss lagi. Dika miss. Dika juga. Kedua player mengalami combo reset. Ya, combo reset. Dan kedua Galaxi miss. Galaxi juga. Galaxi di situ, Mas. Tidak bisa menahan kombonya Dika sepertinya. Di sini sudah tidak bisa menyusul lagi. Jadi poin ke Dika sepertinya. Benar. Pick ke satu ini diambil oleh Dika ya. Benar. Dika ternyata bisa mengcounter picknya Galaxi di sini. Ya. Oh benar, Dika tidak memakai hidden. Di sini Galaxi yang memakai hidden. Galaxi memakai hidden di sini dan Dika memilih untuk tidak menggunakan hidden di sini. Apakah hidden itu akan menjadi ini apa? Menjadi keuntungan bagi dia. Dika sudah miss. Bagian pertama tampak dan Galaxi juga. Start yang sangat tidak baik untuk kedua pemain di sini. Tidak tahu masih berapa pemenangnya, dan di sini perbedaan skor masih tidak jauh secara signifikan. Dan 2000. Untuk akurasi sama untuk kedua pemain, masih sama. Tidak ada droplet miss. Ya, tetapi walaupun itu Galaxi miss. Galaxi miss tepat di bagian jam di situ. Tidak tahu apakah Dika bisa menahan kombonya hingga akhir di sini. Tidak tahu di sini, tapi keunggulan ya di sini. Iya, kita udah memiliki keuntungan kombo ya. Iya, sepertinya 45.000. apa ya yang dikatakan oleh Toka benar ya di sini, pemakaian hidden di map ini sepertinya agak susah, sangat tidak menguntungkan ya. Benar. Karena patternnya. Oh, itu Dika miss.
di Kamis tepat ketika Galaxi ini yang mempunyai 200 combo dan ini akan memperkecil keunggulan di sini. Masih tidak tahu ya apakah ke Galaxi akan miss ataukah akan dia akan menahan kombonya hingga akhir. Masih tidak ada miss, masih aman. Masih aman di Kamis. Di Kamis di situ. Oh, sayang tidak baik untuk Dika. Ini sudah berbalik pada Galaxi. Tidak tahu Galaxi juga di sini tetapi Dika membutuhkan ini ya satu kali miss dari Galaxi untuk memastikan kemenangan dari dia ya. Ya di sini Dika sudah ini spinner. Galaxi sudah dijalankan. Galaxi miss. Galaxi miss sebelum spinner kayaknya. Wah, menyakitkan. Tidak. Galaxi tidak miss ya. Di bagian awal kan. Combo reset untuk kedua pemain saudara-saudara. Miss di tempat yang sama tidak enak untuk dilihat sepertinya. Keadaan di sini semakin mencekam nih di bagian akhir ini. Tidak tahu ya masih tahu. Sepertinya masuk cam section. Iya. Di sini fatal bisa jadi fatal. Iya. Miss satu kali saja dari kedua pemain ini. Sungguh fatal. Galaxi itu sudah miss di situ. Fatal sekali. Fatal sekali skor akan menjauh ke sisi Dika. Iya, dan di tempatnya Dika di sini cukup nyaman dengan bagian akhirnya tidak ada miss dari Dika. Sempatnya poin kedua akan dimenangkan oleh Dika. Masih tidak tahu ya, apakah ada yang mengalami miss? Mengalami fail ya maksudnya. Sudah mengalami fail oleh Dika kayaknya. Iya, tetapi tidak cukup waktu Galaxi untuk mengejar Dika tampaknya. Match kedua. Poin kedua dimenangkan poin oleh Dika. Kedua, dimenangkan oleh Dika di sini. Ya. Di sini Dika tidak memakai hidden. Lagi-lagi. Dika tidak memakai hidden lagi ya, dan Galaxi cukup setia dengan hiddennya di sini. Kita lihat apakah Galaxi akan dapat mencuri poin. Ya, round ketiga sudah dimulai dari kedua pemain. Tidak ada yang tidak ada yang mengalami miss di awal, masih aman. Masih konsisten kedua pemain. Tidak ada ini skor sudah berkedip ya, mulai berkedip. Tidak ada yang mengalami droplet miss. Masih tidak ada. Aman di sini. Itu bagian dua player masuki combo 200 nih ya. Ya, cukup. Kirain miss ya tadi. Galaxi miss. Galaxi miss. Dan Dika miss juga. Kedua pemain miss di tempat yang tidak sama tetapi cukup berdekatan. Yang dimana memberikan sedikit keuntungan bagi Dika karena Galaxi mengalami miss terlebih dahulu. Tapi di sini Galaxi akurasinya di atas Dika ya? Iya benar. Dan di sini Dika masih tipis. Ini Galaxi sepertinya akan menyusul poin. Membutuhkan satu miss lagi dari Dika. Masih berkedip-kedip. Iya, masih berkedip-kedip di sini. Tidak ada yang mengalami miss. Di situ Dika miss. Dika hampir miss. Hampir fail. Mengalami drop yang sangat besar ya. Turun dari 99,6 jadi 99,1 di sini. Itu sepertinya drop yang sangat besar dan dimana akan memberikan Galaxi keuntungan yang cukup besar. Dan langsung kita berjarak 30.000 poin di sini. Benar, Galaxi masih belum ada miss combo ya di sini ya. Dan kedua player bisa melihat skor masing-masing berserta dengan kombonya. Apakah Dika akan berhasil membalikkan situasi di sini? Masih tidak tahu ya. Galaxi dan itu Galaxi setelah spinner. Itu sangat menyakitkan untuk Galaxi ya, dan di mana Dika sudah mulai mempunyai 200 combo di sini dan core gap mulai mengecil di sini. Tidak. Tapi akan berganti ke Dika ini. Benar, masih tidak tahu siapa yang akan menangkan di sini itu. Dika. Momen sebelum dia akan ini ya mengejar skor dari Galaxi, dia miss. Sangat disayangkan di sini oleh Dika. Galaxi sudah mulai masih nyaman dengan combo-combonya. Ya di sini tidak tahu siapa yang memenangkan di sini. Jika Galaxi bisa saja menahan menahan kombonya di sini, berarti Galaxi akan mendapatkan poin pertamanya dalam match ini. Dan kedua player bisa melihat skor dari masing-masing pemain. Ya bisa melihat ya, jadi mungkin menambah nervous ya bagi Galaxi ya. Masih tidak tahu siapa yang akan miss pertama di sini. Tidak tahu ya. Masih tidak tahu. Dika sudah memasuki combo threshold 200 di sini. Iya benar. Masih belum bagian yang cukup susah di sini. Masih bagian kalemnya ya. Ini. Ini jam.
Ya. Tidak ada yang miss. Masih tidak ada yang miss. Tidak ada yang miss. Memasuki part terakhir. Jika kedua player tidak ada yang mengalami miss, berarti Galaxi akan mengambil poin pertama di yang dimana kita sudah melihat perbedaan skor sudah cukup ini ya, cukup terlihat ya di sini ya. Tidak ya, tidak terlihat cukup kecil lagi di sini, tidak ada yang miss. Miss. Dika, Dika di situ. Dika reset untuk kedua player. Tetapi sepertinya sudah tidak, Dika sudah tidak bisa menyusul lagi dikarenakan benar. Tidak ada cukup waktu bagi Dika untuk mengejar skor dari Galaxi. Tadi Dika bisa kita lihat cukup ini ya, sedikit bingung ya. Bingung tadi ini. Oh, tidak ada yang mendapatkan full combo, tetapi di sini Galaxi mendapatkan miss 3 dengan hidden 1 sebagai ini. Pick-nya Dika di sini. Ya, pick-nya Dika di sini. Apakah Dika akan ini ya mendapatkan poin ketiganya di sini ataukah Galaxi yang akan mendapatkan poin ketiga di sini? Tidak ada yang mengalami fail. Maksudnya tidak ada yang mengalami early miss ya di sini. Tidak ada, masih tidak ada, masih aman. Kedua pemain cukup nyaman dengan low AR di sini. Masih bagian awal, santai dulu. Ambil kombonya. Game legalnya di sini, apakah ada yang miss? Oh, tidak, itu Galaxi miss. Iya, Galaxi miss memberikan keuntungan. Oh, di sini Dika konsisten sekali di bagian wiggle. Benar. Oh, dan Dika di situ juga miss. Sungguh disayangkan bagi Dika ketika dia akan mengambil miss lagi. Dan di situ Dika miss lagi. Yang gimana membuat Dika juga Dika miss lagi. Wah, di sini keuntungan terdapat di pihak Galaxi. Oh, miss. Galaxi juga miss di situ, cukup disayangkan. Dan Dika juga miss. Kedua orang struggle di sini. Struggle sekali. Galaxi tidak tahu siapa yang menang di sini. Tidak tahu siapa yang miss. Dika memiliki keunggulan combo dan Galaxi miss. Galaxi miss di tempat yang sangat tidak menguntungkan bagi dia, dan di mana Dika sudah mempunyai 100 combo ya. Jika pemain miss saja ini cukup ini ya, cukup berbahaya bagi skornya. Oh, Galaxi miss lagi. Sangat. Oh, Dika memasuki combo reset 200. Reset combo 200 masih tidak ada yang miss di sini. Galaxi Dika cukup stabil di sini. Iya. Galaxi sudah mulai stabil di sini, masih mengharapkan miss dari Dika. Masih mengharapkan, dan kedua player bisa melihat skor masing-masing yang dimana kita bisa lihat mempunyai selisih 40.000 di sini. Ya, masih tidak tahu ya Dika. Di sini Dika mempunyai keunggulan yang cukup jauh ya dari Galaxi. Galaxi membutuhkan miss dari Dika untuk dapat mengejar Dika di sini. Masih tidak tahu siapa yang akan miss di sini. Cukup ini ya, kita sudah mulai. Dika miss di situ. Jika Galaxi tidak mengalami miss, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk mengejar Dika. Skor Dika di sini mulai ini ya, skor gap mulai mengecil di sini. Oh, Dika dan miss Dika lagi. Mempercepat. Skor Galaxi sudah mengejar skor Dika di sini. Tidak tahu ya. Masih tidak tahu, Galaxi cukup nyaman dengan para pemainnya. Dika miss di situ yang di mana mengembalikan. Oh, Dika miss lagi. Wah, skor. Wah, Galaxi juga miss. Ya, tapi skor sudah ya memihak kepada di Galaxi. Sudah memihak pada Galaxi. Tidak tahu siapa yang akan menangkan pertandingan ini. Masih tidak tahu. Ini sudah sampai Dika miss. Tahu Dika ternyata miss. Dika di sini mengalami struggle. Benar, dan di sini Galaxi sudah mempunyai 200 combo. Tidak, sudah combo reset. Tempat yang sama. Cukup disayangkan, tetapi Dika membutuhkan miss lagi dari Galaxi untuk di Galaxi miss lagi. Galaxi. Apakah akan fail? Tidak. Oh, ini ya untuk memulai dari mana catcher-nya akan menangkap, tetapi itu tidak cukup bagi Dika untuk mengejar kembali skor Galaxi di mana map sudah mulai mencapai akhir. Dan di sini Galaxi sudah bagian spin. Tapi tidak ada waktu untuk menyusul. Poin kepada Galaxi. Tidak cukup. Ya, kita lihat skor sudah 2 sama. Kita akan melihat tiebreaker lagi pada bagian ini. Pada match ini. Masih ini tidak tahu ya. Dika ini bisa dimanfaatkan oleh Galaxi ya. Cukup Dika tidak mau kejadian lagi. Sepertinya dia ingin merip pattern-nya lebih jelas lagi.
game sudah dimulai dan tidak ada early miss. Masih tidak tahu ya, kedua pemain cukup konsisten dengan SS-nya di bagian early. Oh, Galaxi miss di tempat yang di tempat awal ya, ini memberikan sedikit keuntungan bagi Dika. Tetapi Dika di sini sudah mulai mencapai 200 combo di sini. Jika Galaxi bisa menahan kombonya dan berharap Dika untuk miss, berarti dia akan bisa mengejar skor dari Dika. Masih tidak ada miss di sini. Dika cukup konsisten. SS di sini masih dipegang oleh Dika. Tidak tahu siapa yang akan miss di sini. 8,5. Ini 8,5 di DT. 8,5 untuk AR-nya di sini. Masih konsisten dari kedua pemain, tidak ada miss. Ya, bagian spinner di sini sudah mulai, bagian KI sudah mulai dimasuki oleh kedua pemain. Tidak tahu siapa yang akan Dika miss. Di sini Dika miss duluan. Mengalami drop sedikit besar ya. Langsung drop ke 98%. Ya, Galaxi juga miss. Miss. Hidden di situ. Sepertinya agak susah ya melihat susah menggunakan Dika. Dika miss. Tapi Dika miss. Dika miss. Galaxi miss di mana momentum dia untuk ini ya mengejar skor Dika, tetapi hilang. Dia miss. Cukup disayangkan momentumnya hilang. Oh, menjauh ke pihak Dika lagi. Ya, masih tidak tahu Dika. Dika miss lagi di situ tampaknya. Di sini Galaxi mempunyai akurasi yang lebih tinggi daripada Dika, tetapi apakah itu cukup untuk mengejar skor dari Dika? Oh, Galaxi miss di pas di combo 200-an tadi. Iya, tepat. Kok di Galaxi miss lagi. Dika juga. Sebenarnya sudah tidak ada untuk menyusul. Galaxi miss di bagian terakhir sepertinya. Ya, poin sudah di-lock oleh Dika di sini. Tetapi belum tahu Dika mengalami drop yang besar. Galaxi juga miss. Tidak ada waktu untuk menyusul, sayang sekali. Poin ketiga. Poin kelima direbut oleh Dika. Kedua pemain akan mengalami full combo di sini. Masih belum tahu. Ya. Map keenam sudah dimainkan di sini. Ya, masih bagian awal, tidak ada bagian yang intens. Tidak ada yang intens. Tidak boleh ada ini ya, early miss di sini. Early miss sih, karena ini map come section. Ya, tidak boleh ada. Nomor 2 ya. Benar, nomor 5. Tidak ada droplet miss dari kedua pemain. Masih mencekam di sini situasi. Tidak ada yang mengalami miss. Siapa yang berkedip mulai masuk PI? Tidak ada yang masih tidak ada yang berkedip di sini. Jangan sampai berkedip di sini. Bagian yang cukup intens. Di sini Dika sudah mengalami droplet miss. Iya, tetapi tidak cukup. Ini ya tidak membuat selisih gap yang cukup signifikan dari kedua pemain. Masih tidak ada yang miss di sini. Cukup kuat dari kedua pemain. Tidak ada yang mengalami miss buah. Droplet miss tidak apa-apa. Jangan buahnya. Kalau droplet miss itu masih bisa diperbaiki dengan combo, tetapi masih belum tahu ya jika kedua pemain mengalami full combo di sini. Wah, ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik ya. Benar sekali. Ini mapnya ada spin gak sih lipatnya? Kayaknya ada di terakhir ya. Iya, mungkin di bagian terakhir dari situ sudah ya, bagian alternate sudah mulai muncul. Nah, mau mulai kayak kedua. Bagian alternate yang cukup jauh sudah mulai muncul di sini. Siapa yang berkedip duluan? Siapa yang miss duluan? Tidak ada. Siapa yang staminanya habis duluan? Tidak ada. Masih tidak ada. Masih bertahan. Kedua pemain masih bertahan. Tidak ada yang miss. Kedua pemain tampaknya konsisten sekali ini. Benar, sepertinya sedang on fire kedua pemain pada malam ini. Tidak ada yang mengalami miss di sini. Apakah kita akan melihat full combo dari kedua pemain? Masih belum tahu. Galaxi droplet miss di sini. Tidak membuat skor berjarak jauh di sini. Benar, tidak ada yang mengalami miss di sini. Jika mengalami miss di sini akan sangat fatal di sini sudah mulai. Sini? Bagian alternate, tidak ada yang miss. Dengan full kombonya, apakah akan full combo Dika? Masih belum tahu. Ini bagian alternate terakhir sudah mulai dimasuki di sini. Galaxi dengan combo resetnya di sini, dan Dika masih tidak ada miss ya di sini. Cukup konsisten di sini.
Dika sepertinya akan full combo di sini ya. Apakah kita akan melihat full combo dari Dika ataukah akan Dika akan fail di bagian terakhir? Masih tidak tahu ya. Di bagian terakhir. Ya. Oh, full combo. Full combo dari Dika. Oh, permainan yang bagus oleh Dika di sini. Full combo dari Dika. Dika mendapatkan poin ke-6 di sini dan sekarang skor menjadi 2-4. Jadi si Dika nanti nge-pick mod HR. Oh, hard rock yang belum diambil itu hard rock 1 dan hard rock 4. Hard rock 4 di ban. Oh, hard rock 4 di ban ya? Iya. Yeah. Oh benar. Oh iya. Oh iya, dan kini kita sudah melihat map ke-7 sudah dimainkan di sini. Masih tidak ada early miss. Tidak ada early miss di sini. Masih aman dan Galaxi. Oh, dan Dika miss juga. Disusul dengan Dika juga. Tempatnya santai. Benar. Galaxi miss lagi. Galaxi miss cukup besar ya di situ ya, membuat akurasinya drop ke 95%. Wah. Keuntungan yang besar untuk Dika di sini. Masih tidak tahu ya siapa yang menang. Di sini Galaxi miss. Galaxi miss lagi. Oh, Dika miss. Cukup struggle dengan ini ya, pilihannya sendiri ya sepertinya Galaxi ya. Tetapi masih belum tahu nih jika Dika mengalami miss lagi, apalagi missnya cukup besar bisa dihitung, itu akan menjadi momentum bagi Galaxi. Oh, tetap Galaxi miss lagi. Sepertinya struggle. Iya, Galaxi gagal untuk memanfaatkan. Kita tidak tahu ya, Dika di sini masih mempunyai 98 akurasi dan di sini bagian jam sudah dilewati. Kedua pemain tidak ada yang miss di bagian jam di sini tampaknya. Tidak ada yang mengalami miss sejauh ini. Dan Dika di sini sudah mulai ini mencapai 200 combo. Dan Galaxi masih tertinggal jauh di belakang sini dan kita bisa lihat gap score di sini. Galaxi miss lagi. Memperbesar keunggulan. Memperbesar gap score. Ya, Galaxi miss lagi. Sebenarnya dia struggle ini di map ini. Struggle dalam pilihannya sendiri. Menjadi ini ya, senjata makan tuannya sepertinya di sini ya. Benar sekali. Ya, di sini di sini Dika masih cukup konsisten dengan 300 kombonya. Tidak ada yang mengalami miss di sini. Dika masih cukup kuat. Dan di situ Dika miss. Fail. Di bagian alternate-nya. Fail. Hampir fail. Dika. Sudah recover sebenarnya. Ya, sudah recover ya. Dan di situ Dika mengalami Dika miss lagi, tapi map sudah selesai. Ya, tidak cukup waktu untuk ini ya, untuk Galaxi untuk mengejar skor dari Dika. Match point untuk Dika di sini. Ya, kira tuh udah recover itu. Ya, di sini sudah di sini map ke-8. Map 4Q. Sudah di pick di sini. Ya, ini map. Kita berharap ya di endingnya kan fail. Dika, apakah kedua pemain akan mengalami fail ya? Dika miss. Iya, Dika ada early miss ya. Di bagian awal, di awal. Ya, memberikan sedikit keuntungan bagi Galaxi. Bisa kita lihat map ini mempunyai combo yang tidak cukup, tidak terlalu banyak ya. Jadi, jika mengalami miss itu akan sangat susah untuk mengejar. Kecuali salah satu player ini mengalami miss yang Galaxi dan Dika. Gagal miss di S-nya di sana. Gagal mendapatkan pixel di situ. Kedua pemain mulai ini ya menstabilkan catcher-nya lagi. Masih belum tahu dan di situ Galaxi miss. Galaxi miss di bagian alternate, cukup disayangkan untuk Galaxi. Diambil oleh Dika. Oh, miss. Reset combo. Hampir habis tetapi Galaxi di sini cukup waktu untuk merecover HP bar-nya di sini ya. Ya, Dika dan miss di bagian trim tadi. Di situ. Apakah ini akan menjadikan momentum bagi Galaxi? Oh, sepertinya Galaxi sudah mengambil ini ya, sudah mengambil lead di sini. Lead. Ya, di sini. Kedua pemain. Dika miss. Nah, di situ Galaxi Dika. Dika dan Galaxi. Combo reset. Miss di tempat yang tidak terlalu berjauhan, yang dimana tidak akan membuat skor berubah secara signifikan tampaknya di sini. Masih tidak tahu ya, apakah akan ada player yang mengalami fail di bagian akhir? Masih tidak tahu di sini. Di sini Galaxi struggle. Galaxi miss di situ. Galaxi miss, jangan sampai fail. Kedua player jangan sampai fail di bagian akhir. Ini tidak akan. Dan di sini lead diambil oleh Dika. Kenapa diam? Dika tidak alternate. Dika tidak alternate di sana. Wah, keuntungan diambil oleh Galaxi. Ya, sayang sekali.
lihat ya, Galaxi memenangkan poin ke-8 yang di mana Galaxi berhasil membalikkan keadaan. Skor menjadi 4 sama. Omongnya cuma beda 1. Oh, di sini Dika tidak memakai hidden lagi. Tidak memakai hidden lagi dan Galaxi cukup setia dengan hiddennya di sini. Tidak ya. Tidak terpisahkan oleh hiddennya di sini ya. Benar. Ya, map ke-9 sudah dimainkan di sini, masih tidak ada yang mengalami drop rate miss, masih aman. Masih aman, Gondor. Masih 100%. Oh, ya, di sini Dika. Dika miss di bagian ini ya, di bagian awal yang memberikan keuntungan bagi Galaxi, walaupun hanya sedikit, tetapi itu bisa dijadikan momentum bagi Galaxi untuk memperbesar score gap di sini. Benar. Ya, bisa kita lihat Galaxi sudah mulai ini ya, sudah mulai hit mencapai 200 combo. Masih tidak ada miss, tidak ada miss di sini. Tidak ada miss. Siapa yang berkedip duluan di sini? Oh, Dika miss. Dika. Wah, keunggulan akan diambil oleh Galaxi jauh di sini. Iya, Galaxi di sini sudah mulai ini ya, apa? Sudah mulai menjauh dari Dika ya tempatnya di sini. Tapi masih belum tahu nih, dan di sini Galaxi mengalami droplet miss, tetapi itu tidak aman, masih aman. Tidak mengalami miss di sini. Tidak ada combo reset untuk Galaxi. Galaxi masih ini ya, apa? Masih konsisten dengan hard rock-nya di sini. Di sini dan di sini pick-nya siapa tadi ya? Pick-nya pick-nya Galaxi ini. Oh ya, yang Galaxi. Ya, di Kamis lagi di situ. Di Kamis lagi. Oh, ya, sangat disayangkan sekali di sini. Tidak baik untuk Dika di sini. Tidak baik. Tidak baik. Galaxi masih comfortable dengan full combo-nya ya. Di Kamis lagi di situ. Oh, di Kamis lagi. Wah, sepertinya dia struggle di map ini. Tidak struggle, sepertinya sit miss ya, bisa dibilang ya tadi Dika ya. Dika tidak cukup cepat dalam menangkap buahnya. Refleksnya tadi sedikit lebih lambat. Apa yang terjadi pada Dika? Apakah Dika sudah kehabisan stamina setelah memainkan nomor 2 tadi? Oh, ada sini. Galaxi mendapatkan miss pertama, tetapi oh, Dika miss juga reset kok. Combo reset untuk kedua pemain. Tidak apa namanya? Skor tidak berubah secara signifikan karena Dika tadi mengalami reset combo juga. Cukup banyak tadi Dika combo resetnya. Banyak, benar sekali miss dari Dika cukup banyak ya. Jadi Dika di sini membutuhkan banyak miss dari Galaxi untuk dapat mengejar skornya saat ini. Bisa kita lihat skor gapnya udah ini ya 280.000 ya. Cukup jauh juga ternyata. Cukup jauh ya, dan di sini kedua pemain bisa melihat skor. Bisa melihat skor. Apakah Galaxi akan ini ya nervous ataukah bahkan Dika yang nervous? Masih tidak tahu ya, ini bagian kalem kalau miss berbahaya sekali di sini. Benar, berbahaya sekali. Dika miss di situ. Wah, Dika sepertinya gagal mendapatkan momentum untuk mengejar Galaxi lagi ya di sini. Galaxi sudah memperlebar miss-nya. Benar, sejauh ini Galaxi masih mendapatkan miss yang bisa dibilang cukup ini ya, sedikit ya. Tidak sebanyak yang dialami oleh Dika saat ini, masih tidak tahu ya. Jika Galaxi mengalami miss di bagian akhir, itu akan beda cerita ya. Di sini kita sudah masuk ke bagian KI di sini. Tidak ada yang miss di sini. Masih aman dari kedua pemain. Dika sudah mencapai 200 combo, tetapi sepertinya tidak cukup bagi Dika untuk mengejar Galaxi di sini. Oh, Dika miss. Sepertinya sudah, apakah cukup waktu untuk menyusul Galaxi? Apakah Galaxi akan fail di akhir? Tidak tahu, masih tidak tahu. Ini Galaxi cukup ini ya, cukup nyaman ya dalam posisinya. Ini dan Galaxi nyaris saja bagi Galaxi untuk fail di bagian akhir. Ya, di sini bisa kita lihat map sudah mulai berakhir di sini. Galaxi mendapatkan miss di sini, dan Dika sudah mendapatkan 200 combo di sini, tetapi tidak cukup waktu. Tidak cukup waktu untuk mengejar Galaxi. Bisa kita lihat skor gap sudah 200.000 di sini. Dan map sudah mulai habis, dan siapakah yang akan menang? Galaxi fail di bagian akhir. Galaxi fail di bagian akhir.
akhir. Sangat disayangkan bagi Galaxi. Sangat disayangkan oleh Galaxi di sini. Galaxi fail di bagian akhir di sini. Udah dimulai. Map ke 10 ya, menjadi penentu. Penentu pick oleh Dika di sini. Jadi penentu. Apakah kedua pemain akan memainkan tiebreaker ataukah Dika akan keluar sebagai pemenang di sini? Masih belum tahu. Tidak ada yang mengalami miss di awal map. Ya, masih tidak ada. Masih cukup aman dari kedua pemain. Masih konsisten 100% di sini. Apa yang berkedip di luar di sini? Tidak tahu. Masih tidak tahu. SS di sini. Kedua pemain masih SS. Tidak ada lagi terdapat stream yang betulnya aneh di combo 200. Benar, kita akan melihat siapa yang akan miss duluan di sini. Masih tidak tahu siapa yang akan miss duluan di sini. Ini. Kedua pemain Dika. Galaxi miss dan Dika bisa menangkap item tersebut. Ya. Tapi masih ini ya, map masih awal. Masih awal. Masih ada waktu untuk menyusul. Tidak tahu ya. Kedua pemain masih cukup ini ya, apa? Masih cukup stabil dalam peternya. Ada Dika miss di situ. Dika miss di situ. Kita apakah kita akan melihat tiebreaker pada malam ini? Masih tidak tahu ya. Skor gap masih cukup. Dika miss lagi di situ. Galaxi miss sebelum spinner di situ. Tapi di itu, skor gap cukup kecil ya di sini ya. Skor gap combo reset kecil untuk kedua orang di sini. Cukup kecil. Masih tidak tahu. Cukup kecil. Spicy sekali match pada malam ini ya. Masih tidak tahu ya siapa yang akan miss duluan di sini. Masih tidak tahu. Tiebreaker akan dimainkan ataukah tidak? Tapi bisa kita lihat di sini. Dika miss. Tepat sebelum Galaxi juga miss di sini. Masih dengan Galaxi missnya di situ. Tetapi membutuhkan miss lagi ya dari Galaxi untuk Dika agar dapat mengejar skor dari Galaxi ya. Atau Dika menahan 200 combo sepertinya sudah cukup di sini. Karena sudah berkedip-kedip. Ya, di sini skor sudah mulai. Ya, dan di sini skor sudah mulai kembali pada pihak Dika. Tetapi di sini masih belum tahu ya Dika akan mendapatkan miss atau tidak, ataukah akan Galaxi yang mendapatkan miss di sini, masih belum tahu, ataukah kedua pemain akan mendapatkan miss di tempat yang sama. Masih belum tahu ya di sini ya. Benar sekali. Deg-degan saya ini yang nonton. Deg-degan sekali di sini ya. Di sini Galaxi masih aman dengan Dika. Dika miss di tempat sebelum ini spinner, dan di situ player masih dapat menangkap buah habis spinner. Masih tidak tahu ya. Tidak tahu. Galaxi jauh. Galaxi itu ya. Apakah Dika dan Galaxi akan mengalami tiebreaker di sini? Masih tidak tahu. Galaxi miss. Dika tidak mengalami miss di sini. Apakah cukup waktu bagi Dika untuk mengejar skor dari Galaxi? Tidak tahu masih sini ya. Galaxi miss lagi. Tidak. Lead sudah diambil oleh Dika di sini. Galaxi miss lagi. Tapi kita masih belum tahu ya apakah Dika akan mengalami miss di bagian akhir. Tidak tahu di sini. Jika Dika mengalami fail. Galaxi di sini miss juga. Dika tidak ada cukup waktu. Tidak cukup waktu seperti Jaya, tetapi kita masih belum tahu nih bagian hasil akhirnya apakah Dika akan mengalami fail atau tidak. Masih tidak tahu ya, dan tampaknya sudah masuk spinner, dan tampaknya Dika memenangkan map ke 10. Selamat untuk Dika. Selamat untuk Dika.